Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti mereview, ngevlog dan belajar tentang tata cara pembuatan pakan ternak fermentasi yang untuk bahan-bahannya alhamdulillah tersedia di sekitar tempat tinggal kami, dari rumput dan lain-lain alhamdulillah tercukupi dengan baik. Nah, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir, semoga menjadikan manfaat agar kita sama-sama belajar, khususnya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Pada yang pertama adalah proses pencacahan dari bahan baku, yaitu berupa dedaunan maupun rumput yang akan digunakan sebagai bahan fermentasi pakan ternak ini. Langsung saja, mari kita menuju ke tempat proses pencacahannya. Ini untuk bahan baku. Dari rumput-rumput dan dedaunan sudah disiapkan. Langkah yang pertama yaitu berupa pencacahan seperti ini. Jadi untuk pakan yang akan dijadikan pakan fermentasi ini disiapkan dengan cara dicacah seperti ini. Memasuki proses awal yaitu pencacahan untuk daun-daunnya. Nah, ini sahabat tani, sahabat peternak, pasca untuk bahan baku berupa dedaunan ini sudah dicacah dengan acak seperti ini. Selanjutnya ini dibiarkan, dikeringkan agar lebih layu sedikit, nanti baru proses selanjutnya. Nah, ini sahabat tani dan sahabat peternak, untuk bahan baku dari daun yang sudah mulai layu, nanti untuk proses selanjutnya kemudian kami tunjukkan untuk bahan-bahan yang lain pendukungnya. Ini selanjutnya adalah kapel atau kapel, kemudian ada E4 dan juga tetes. Nanti untuk implementasi dan tata cara pembuatan pupuknya ikuti terus untuk video ini selanjutnya. Untuk pembuatan silase itu dikhususkan untuk pengawetan pakan. Pengawetan pakan sebenarnya untuk kelompok-kelompok di sini, di daerah di atas kan di kilang ini kan banyak bahan-bahan yang melimpah waktu panen, misalnya kayak jagung, citra pohon. Nah, itu bisa disimpan untuk dimanfaatkan dengan pembuatan silase. Dan itu bisa dipakai sampai 6 bulan. Dan prosesnya, jadi daun citra pohon atau jagung yang panen itu dicacah dulu pakai chopper atau pakai manual dengan ukuran 3-5 cm. Setelah itu ada ibuan lain pakai E4, bisa pakai produk-produk lainnya dengan merek tertentu bisa, dan utamanya pakai tetes. Tetes itu sumber dari karbohidrat untuk membiarkan bakteri di dalam E4. Untuk menambah kualitas bisa dicampurkan dengan beratur
solar atau lainnya. Garam itu untuk mineral, tambahan mineral. Kalau nggak ada mineral kemasan pakai garam nggak apa-apa. Dan itu bisa dicampur lah, dicacah, dicoper, bisa dicampur merata dan dimasukkan ke dalam drum atau plastik, atau yang penting itu anaerob, pencampur udara, dan dapat disimpan, bisa digunakan setelah minimal 21 hari, dan penyimpanannya itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan itu pokoknya tidak dibuka, bisa sampai 6 bulan. Dan kalau sudah dibuka, salam laturum sudah jadi terus dibuka, itu bisa sampai 3-4 hari, maksud harus habis maksudnya. Makanya ada kontaminasi udara masuk, itu sudah bakteri lapangan bisa muncul. Rambanan jenis lain selain bisa juga bisa dari rambanan lain, bisa yang melimpah di sekitar yang ada dimanfaatkan dan diawetkan. Itu kan untuk mengurangi aktivitas kita di kandang. Kalau ada pekerjaan lain yang rutin dengan kita membuat silase pengawetan pakan, itu bisa mengurangi aktivitas kita ke kandang. Jadi sekali buat bisa digunakan 3 seminggu, 2 minggu sampai sebulan, enggak ngaret, enggak cari rambanan gitu. Sekali nyari bikin bisa buat lama. Nah, demikianlah sahabat tani, sahabat peternak, dan sahabat rumah kampung, kita sudah mengikuti proses pembuatan fermentasi pakan ternak dari awal sampai akhir. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat khususnya mengembangkan pertanian dan perkebunan dan juga peternakan. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat petani muda.